Assalamualaikum, Maya Bunda. Mau bikin sambal tempe aja di rumah yang simple. Ada bawang merah. Saya sengaja pakai bawang merah yang banyak biar rasanya lebih mantep ya. Ini saya sekitar 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit yang saya pakai 10, boleh lebih. Ada tempe, ada kacang panjang, saya pakai 3 loncur ya. Nah, garam dan juga gula. Yuk kita masak.